Kembali lagi di channel saya, Mr. Dance. Di video vlog saya ini, saya sedang berada di patung Jiwa Raga Demi Kemanusiaan yang ada di Makupas Bimapoli. Kita lihat dari dekat. Tuh. Jadi di patung ini kita mau ulas sedikit. Jadi di patung ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang ada di atasnya. Ada 7 patung. Bisa lihat. Jadi patung ini kalau dilihat itu kayak monumen ya. Jadi di sini kayak ada apa? Almarhum pahlawan yang ada di jajaran Kos Brimob yang sudah berjuang di berbagai macam operasi yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kita mau lihat, kita ulas satu per satu ini berdasarkan yang ada di patung ini. Jadi di video vlog saya sebelumnya mungkin sudah ada. Video ini. Jadi di sini ada operasi Dwi Kora di Malaysia tahun 1965. Jadi dia ada puluhan pahlawan yang gugur, anggota dari Mobrik, ada 33. Setelah itu kita ke operasi Seroja Timur Timur dari tahun 1997. Jadi ada sekitar 10 personil yang gugur. Terus setelah itu operasi Sorosai, ini ada 4 personil pahlawan kita yang gugur. Jadi kita ini sekarang kita urutkan dari mulai yang paling lama sampai operasi yang ke sekarang ya. Kita lanjut selanjutnya. Ini ada operasi Sadar Rencong Aceh tahun 1999, ada 6 personil. Selanjutnya operasi Matoa Papua 2000, 1 personil yang gugur. Terus operasi Loro Sae NTB Bima tahun 2000, ada 2 personil yang gugur. Terus lanjut lagi ke operasi Sintu Maruso Poso Sulawesi Tengah tahun 2000, ini ada 3 personil. Terus Opslikam Aceh tahun 2000, itu banyak sekali nih, 1, 2, 3, 4 belum yang di sininya, 29. Terus yang ini sama, tapi ini yang tahun 2001, ini ada 9 Opslikam Aceh, ada 9 pahlawan kita yang gugur. Terus
Kamtipmas kerusuhan Sampit Kalteng waktu tragedi di Kalteng 2001. Ini ada 3 personil terus Opsada Rencong 123 Aceh tahun 2001. Ini ada sekitar 9 personil yang gugur. Terus Ops Mutiara kerusuhan Ambon ada 1 personil. Terus kembali lagi ke Aceh tahun 2002 Operasi Cinta Meunisah 12, ini ada sekitar 10 personil. Terus Operasi Cinta Damai Aceh 2003. Nah, jadi sebenarnya mungkin ya, kita nggak tahu juga kan, mungkin itu ada beberapa pahlawan kita atau anggota personil yang gugur, tapi mungkin dia nggak, namanya nggak terdata, nggak tertulis di sini, nggak ada di sini gitu. Mungkin kayaknya sih banyak gitu. Terus lanjut, ini di sini jadi kayak ada lambang, kayak ada puisi. Bisa lihat rekan-rekan sendiri. Puisi ini karya Pak Wenas, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes S.C. Wenas. Jiwa ragaku demi kemanusiaan, aku siap korbankan jiwaku, aku siap korbankan ragaku, aku bangga korbankan semua demi manusia, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, menegakkan hukum dan keadilan, dan seterusnya. Jadi ini karya Pak Wenas di tampak belakang di patung ini. Kita lanjut lagi ke sini. Jadi sekarang lanjut kita ke tahun 2003 ya. 2003 ini ada Operasi Tegak Rencong Aceh tahun 2003. Ini ada pahlawan kita, 5 personil yang gugur. Terus ada Tegak Rencong 1 tahun 2004, ada 7 pahlawan kita yang gugur. Terus lanjut, jadi mungkin di saat kita masih gencar-gencarnya operasi di Aceh dan di saat situ juga terjadi tsunami, makanya ini banyak sekali dari anggota Kops Brigade Mobil yang menjadi korban tsunami. Korban tsunami Aceh 2004. Ini dok, banyak sekali rekan-rekan. Di sini juga banyak sekali dia. Tadi kalau yang di sana yang jasadnya sudah ditemukan, kalau yang ini mungkin sampai sekarang belum ditemukan. Banyak sekali yang belum ditemukan nih. Ada 48 yang korban tsunami yang belum ditemukan sampai saat ini. Mungkin yang kemarin itu sedang viral-viralnya yang di televisi, yang katanya anggota dari Kops Brimob yang kembali ditemukan, yang atas nama Baraka Asep. Nah, ini dia nih namanya nih, Baraka Asep dari Satwa Blokor. Cuman nggak tahu ya itu untuk kebenarannya gimana itu. Itu entah kabar selanjutnya itu
apa emang asli itu Baraka Asep atau bukan? Kayaknya sih bukan. Itu kemarin terakhir informasi terakhir itu setelah dites DNA oleh keluarganya ternyata dia bukan Baraka Asep yang kemarin yang lagi viral-viralnya nih, yang hilang, belum, korban tsunami belum ditemukan, tiba-tiba muncul di media yang katanya dia berada di sebenarnya mungkin banyak rekan-rekan yang dari apa, jadi anggota kita, pahlawan kita yang gugur di berbagai macam operasi, mungkin yang belum ditulis di sini atau belum kedata di sini, sebenarnya ada, Pak, menurut saya sih ada kayaknya yang di sini. Ya, kita doakan semoga para pahlawan kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga pengorbanan beliau berjasa bagi bangsa dan negara.